الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله kepada yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kami atas nama pimpinan PPTQ Ibnu Abbas mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, jazakumullah khairan katira, atas suratul istijabah, ya, kecepatan dari Bapak Ibu wali santri sekalian untuk memenuhi harapan kami dan jadwal kedatangan yang telah kami tetapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semuanya, dan Bapak Ibu sekalian kami mohon bantuan doa dari Bapak Ibu sekalian di rumah. Mudah-mudahan kami para asatid, para musyrif, para muhafidz di sini bisa menunaikan amanah ini dengan baik. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan, sebagaimana yang sudah tertera di surat pemberitahuan, bahwasanya kami sudah menyiapkan beberapa antisipasi-antisipasi. Yang pertama, kami sudah menetapkan pedoman kehidupan di pondok pesantren terkait dengan prokes dan terkait dengan SOP pencegahan COVID-19, ya, dan insya Allah sudah Bapak Ibu sekalian baca, ya. Kemudian juga kami juga sudah menyiapkan 2 unit alat tes jenus, ya, satu buat di Belang Wetan Komplek Putri dan satu buat di Troso di Komplek Putra, insya Allah. Yang kemarin sebelum para santri datang, para asatid, para karyawan juga sudah kami tes dan alhamdulillah negatif semuanya, alhamdulillah. Kemudian juga insya Allah nanti secara berkala, baik dari para karyawan juga dari santri, juga akan kita adakan pengecekan secara periodik. Kemudian juga alhamdulillah kami di sini di Ibnu Abbas juga dikontrol penuh oleh aparat, baik dari kepolisian ataupun dari TNI, juga dari tim Satgas COVID-19 setempat. Kami juga berkoordinasi dengan mereka, juga dibimbing, diarahkan oleh mereka, dan mudah-mudahan ini semuanya adalah ikhtiar kita semuanya, ya, untuk menjaga anak-anak, bapak ibu sekalian, dan mudah-mudahan selanjutnya faida azam tawakkal Allah. Kita sudah berikhtiar maksimal, berikutnya adalah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya terus bergerak untuk melahirkan generasi Qurani, generasi ulil albab, generasi rabbani berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Insyaallah generasi yang akan membahagiakan kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Aku lima tasma'un billahi fisabilil haq fastabikul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.